Okey, baik ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam kesenian dan salam IBWS kepada semua pelayar-pelayar Google Meet pada petang yang berbahagia ini. Ya, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya dapat kita bersua buat pertama kalinya di dalam siri pertama Cerakin Minda, iaitu buat bicara bersama sama dengan calon-calon SPM tahun 2021 sekitar Putrajaya dan sekitar Selangor dan KL jika ada yang join kita pada petang ini. Okey. Dan dengan harapan agar pada tahun ini kita bakal menelusuri kajian rekaan seni visual di mana rangkuman empat tugasan yang agak hebat, yang sangat mencabar, dan kita berjaya menganjurkan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia SMK Putrajaya Prisin 92 yang diterajui oleh Puan Mahira binti Muhammad dan juga guru kanan bidang kemanusiaan Puan Surya binti Syahdan kerana kita berjaya menganjurkan majlis pada petang ini. Ini adalah siri kita yang pertama dan kita ada lagi tiga siri rentetan daripada komunikasi dua hala di antara anak-anak SMK PP 92, SMK PP 11 2, dan mungkin petang ini kita akan berjumpa lagi dengan murid-murid daripada kelas lain bersama dengan ketua-ketua panitia pendidikan seni visual daripada sekolah-sekolah sekitar Putrajaya yang amat dedikasi. Jadi program Cerakin Minda kita pagi pada petang ini akan mengulas, ya, akan kita akan membongkar ya isu-isu yang akan dibincangkan oleh panelis jemputan kita, iaitu Tuan Salihuddin bin Marwan daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Beliau adalah Ketua Penolong Pengarah Unit Sains Sosial Sektor Pembelajaran JPWPP. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Puan Surya binti Syahdan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat petang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyokong program yang kita buat secara dua hari kan? Tak sampai dua hari, insyaAllah. Dan semoga perkongsian kita ini dapat dan dapat satu keselarasan serta kefahaman dalam kalangan guru-guru sebagai pembimbing, guru pembimbing. Manakala pada murid pula, ianya sebagai calon peperiksaan SPM, kohort pertama KSSM dan juga maksudnya suasana dalam suasana pandemik kita sekarang. Dan macam mana kita nak menyelaraskan kerja khusus kita dalam keadaan sekarang. InsyaAllah diberi kemudahan daripada Allah. Dan diharap perkongsian Cerakin Minda kita ini juga dapat dapat manfaat kita buat kerja buat kita bersama. Okey, untuk hari ini kita mulakan dengan siri pertama. InsyaAllah siri kedua dengan tajuk catan pula pada petang Jumaat, insyaAllah. Okey, terima kasih. Saya serahkan pada Cikgu Sni dan semula. Terima kasih di atas kata-kata hikmah Puan Surya binti Syahdan sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, saya dan pelayar-pelayar semua mempersilakan Tuan Salihuddin bin Marwan, Ketua Penolong Pengarah Unit Sains Sosial Sektor Pembelajaran JPWPP untuk bual bicara kita pada petang ini. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mulakan sesi petang ini dengan bacaan kitab untuk kita dapatkan keberkatan majlis ilmu kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini memberi kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan Aziz.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada pengacara dan juga berfungsi sebagai moderator. Terima kasih kepada penyaras yang diterajui oleh JKMP Bidang Kemanusiaan, ya Puan Surya, dan juga kepada jawatankuasa dan khususnya kepada sekolah yang melaksanakan inisiatif mengurus ataupun inisiatif untuk memastikan rakan-rakan dalam kalangan guru serta anak didik yang menjadi pelanggan kita mendapat perkongsian ilmu. Okey, sedikit sebanyak apa yang boleh saya sampaikan berdasarkan kepada pengalaman, mungkin bukanlah yang terbaik untuk saya sampaikan, tetapi jika kita tidak pecah karuyung, tidak akan dapat sagunya. Dalam proses pembelajaran, kita kadang-kadang melihat dalam satu aspek, kita tidak akan melihat bagaimana ia bermula, tapi kita akan melihat di mana ia akan berakhir. Dalam pembelajaran kita sekarang ini, dia akan terbalik. Kita akan mulakan, kita akan melihat bagaimana ia bermula dan kita insya Allah akan dapat natijahnya di mana dia akan, apa yang hasil kita akan dapat di akhirnya. Baik rakan-rakan guru, anak-anak murid, semua syukur kita pada hari ini. Perkongsian kita ini kita harapkan boleh merungkai apa permasalahan dan cara bagaimana kerja buat yang sepatutnya rakan-rakan dan rakan-rakan guru memahami khususnya kepada guru-guru yang baru yang mungkin dia tidak beroption ataupun mungkin dia ada masalah dari segi pemahaman untuk kita melaksanakan tugasan membimbing murid-murid, membimbing anak didik kita ke arah yang lebih betul dan lebih tepat. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Begitu juga dengan kalangan murid-murid, anak-anak murid semua, supaya tidak merasa satu tekanan dan kegusaran untuk melaksanakan dalam pandemik sekarang ini, era PKP, PDPR, di mana semuanya berasaskan kepada dalam talian. Sehingga kita makan pun kalau boleh, kita mimpi dah kenyang. Okey, tetapi hakikatnya kita tak kunyah, takkan telan makanan itu tanpa kita berusaha untuk mencari, menyuap dan mengunyah serta menelannya. Okey, itu dia punya analogi pertama. Okey, yang keduanya, apa yang akan saya sampaikan sini berdasarkan pada pengalaman untuk makluman rakan-rakan semua. Saya bahaskan diri kalian sebagai rakan-rakan sebab saya pun cikgu juga. Berdasarkan pada pengalaman mengajar untuk seni selama 13 tahun di Johor. Kemudian bertugas di lembaga besar sebagai pegawai major bagi mata pelajaran seni visual untuk SPM. Dan format untuk kerja khusus ini juga saya sendiri bertanggungjawab merangka pada 2004 dan 2008 sehingga 2020 bertugas di Jemaah Nazir. Kemudian 2020 sehingga kini di Jabatan Pendidikan Putrajaya. Alhamdulillah. Itu dari segi rentetan. Bukan nak katakan bahawa antara yang terbaik untuk menyampaikan maklumat ini. Kerana adik-adik semua, anak-anak semua mempunyai guru-guru yang berkepakaran, berketerampilan dalam menyampaikan ilmu khususnya dalam bidang seni. Kerana mereka adalah hebat-hebat belaka. Okey, anak-anak semua, guru-guru yang dikasihi semua, kita mulakan live kursus ini insyaAllah. Apa yang saya sampaikan ini kita bersantai. Jika saya silap, tolong betulkan. Jika ada berlaku kekurangan, tolong tambahkan. Kerana mungkin ilmu yang saya ada ini tidaklah sebagaimana ilmu rakan-rakan yang lain. Baik, pertama sekali kita melihat dari segi ini yang lazim ya, bila tengok logo lembaga kebiasaan tahu bahawa inilah peperiksaan. Peperiksaan dan pentaksiran ada dua perkara yang berbeza. Justru itu semasa 2004 saya merangkakan satu perancangan untuk memastikan anak didik murid-murid itu mendapat dinilai dari segi potensi secara holistik, maka kertas kerja khusus dijelmakan untuk membantu murid mencapai sekurang-kurangnya mereka mendapat mengendengahkan potensi mereka dalam bidang-bidang psikomotor yang melibatkan kemahiran asas mereka. Okey, dan dalam kerja khusus kali ini 2613 format baru. Sebelum ini 9 tugasan, kali ini tinggal 4 tugasan, dan sebelum ini ialah laksanakan dalam tempoh waktu yang tertentu masa bersemuka, tapi sekarang ni masih lagi 7 bulan tapi kita tak pasti bila akan perlu anak-anak semua, guru-guru semua menyelesaikan kerja khusus yang dimaksudkan di sini. Walaupun dalam ketugasan itu tulis Februari Julai, tetapi benda itu telah pun dicetak, jadi tidak ada erratalah atau pembetulan.
Dan empat tugasan, mudah-mudahan anak-anak semua memilih satu tugasan untuk dilaksanakan dalam tempoh 7 bulan. Satu daripada tiga kertas dalam komponen seni visual PSV 2021. Baik. Untuk makluman adik-adik semua, anak-anak semua, kena ingat ini ialah peperiksaan. Bila peperiksaan, disitulah adanya pelbagai ragam. Maknanya kita tidak boleh katakan bahawa ini main-main. Ini bukan masa mencuba. Ini bukan masa nak bersikap acuh tidak acuh. Kena ingat bahawa satu daripada tiga komponen peperiksaan ini ialah kerja khusus KRSV. Cuma anak-anak semua, bernasib baik dalam konsep KRSV ini. Ianya bersifat fleksibel. Dia bersifat lebih kepada penguasaan semasa dari semasa. Dan anda bernasib baik kerana penskoran ini berpandukan kepada bimbingan daripada guru-guru semua. Anda tidak bersorangan, anda tidak bersendirian. Bahkan anda ada ibu-ibu, bapa-bapa dan guru-guru yang akan sering membantu anda. Cuma bagaimana mereka membimbing, bagaimana anda mampu untuk dibimbing, bagaimana anda bersedia untuk dibimbing, tepuk dada tanya sendiri. Okey, justru itu, untuk anda dibimbing, untuk guru-guru membimbing, perlu ada satu pendekatan, perlu ada satu penguasaan yang perlu ada di dalam minda masing-masing. Sebab tu namakan kita hari ini, pada sesi ini adalah cerakin minda. Kita merungkai KRSV, kertas 3, sejauh mana mampu atau tidak kita mengolah, sejauh mana keupayaan kita untuk menyelusuri ataupun menggalas tugas sebagai murid, sebagai seorang guru pembimbing. Okey? Dan ini perkara yang penting dalam kertas kerja khusus KRSV, di mana penilaian ini harus ingat kepada anak-anak semua. Kerana peperiksaan ini adalah satu perkara yang mutakhir, di mana penilaian KRSV berdasarkan kepada kerja akhir. Saya bulkan kerja akhir dan saya kuningkan situ. Kerja akhir yang terdiri daripada portfolio dan penghasilan karya atau produk. Mana dua perkara yang saling bergabung. Proses penghasilan karya atau produk hendaklah dibuktikan di dalam portfolio yang mengandungi kajian pewujudan, pengolahan dan penerokaan idea. Nanti kita akan pecahkan kepada tiga bahagian besar sini. Di mana kajian pewujudan idea itu, apa yang kita perlu buat dalam pengolahan idea dan apa yang akan berlaku dalam penerokaan idea. Okey, portfolio dan penghasilan karya atau produk tidak boleh dinilai secara berasingan. Orang jual minuman, dia boleh menjual minuman. Orang boleh minum tapi tak mesti makan. Tetapi orang jual makanan, dia akan minum. Di mana orang jual makanan lebih beruntung. Kerana orang yang makan akan minum. Di sini bila kita makan, mesti kita minum. Sebab tu ada kata apa gabungannya, makan-minum. Tak ada minum-makan. Tidak boleh secara berasingan. Mana bila ada produk, ada folio. Bila ada folio, proses itulah proses untuk menghasilkan produk. Karya atau produk akhir hendaklah disokong penuh. Disokong penuh dengan dokumen portfolio kajian yang disiapkan oleh calon. Dalam di sini, kena faham kita tidak ada satu ketetapan pun bahawa anak-anak semua kena buat folio yang macam ini, macam ini, macam ini. Kena ingat bila kita belajar matematik, kita ada buku latihan matematik sehingga saya dah masih sekolah tahun 73. 73 sampailah 83. 10 tahun tu saya sip sekolahan. Ada buku kotak-kotak, buku matematik kan. Kita buat kerja rumah, bila salah cikgu buat apa? Cikgu akan pangkah. Cikgu akan tanda salah guna pen merah. Cikgu buat kata buat pembetulan. Kita pun buat pembetulan. So, anggaplah bahawa kerja buat matematik atau bahasa Melayu dalam kerja-kerja harian anak-anak semua itu sebagai folio. Sebagai kajian untuk membuat penambahbaikan. Kalau salah, buat pembetulan. So, di sini proses pembelajaran akan terus berlaku. So, karya atau produk akhir dan sokong penuh oleh portfolio ialah bermaksud bila ada produk, mesti ada folio. Tetapi kalau ada folio, tidak mestinya ada produk. Jelas Maksudnya, anda tidak boleh menghasilkan produk semata-mata tanpa disokong oleh folio. Tetapi, anda jika mampu hanya mampu untuk menghasilkan portfolio saja tanpa ada produk, masih boleh dinilai. Faham Itu jelas Jadi, jangan kita nak buat produk, buat folio. Buat folio adalah proses penghasilan produk. Yang itu nanti kita ada trik di sini, tapi tak apalah. Kita teruskan satu-satu. Helah itu semua orang kata dalam peperangan pun ada bohong, bohong sunat kata kan. Itu muslihat.
Pertama sekali kita nak faham. Bila kita tak faham, apa benda pun tak boleh buat. Faham ini pula bukan faham ikut-ikut. Faham yang betul-betul kita faham. Bila pasal produk adalah berdasarkan pada tajuk dan situasi dalam tugasan. Pertama, bila macam contoh bahasa Melayu, bila bak karangan terpesong dah lari. Mungkin bila tajuk tu terpesong, skema markahnya hanya 5% daripada tajuk yang sepatutnya didapat. Gunakan kajian dan cadangan hasil kerja seperti dalam portfolio. Media dan bahan letakkan dalam portfolio. Proses dan teknik seperti jantikan dalam portfolio kajian. Penghasilan secara manual dan kemasan dan persembahan. Itu semua adalah kerangka kerja yang pertama sekali kena faham. Faham tajuk, kemudian tugasan apa kita nak buat dan kajian itu kajian mencakupi apa. Dia sama macam proses kita menjawab soalan-soalan periksaan anak-anak semua. Cikgu, bila kita menjawab soalan periksaan, kita dikendaki menjawab soalan yang senang dahulu, kan? Lepas tu barulah pada soalan susah. Kalau yang susah tu kita baca banyak kali pun tak faham-faham, tinggalkan. Tinggalkan yang susah, kita pergi yang senang dulu, kod-kod yang senang itu boleh memberi idea untuk menjawab soalan yang susah. Ha, itu helah dia, itu trik dia. Janganlah kita menjawab soalan bukan mesti satu, mesti lepas satu, mesti dua, lepas dua, mesti tiga, tidak. Dalam soalan itu kita menjawab mesti adalah 40 soalan, 40 kita lengkap. Bukan mesti satu, dua. Kalau satu tak jawab, tak boleh jawab pergi dua, tidak. Maksudnya di sini kita kena faham proses penghasilan produk itu berpunca kepada kita punya kajian. Kerana media dan bahan takkan dalam portfolio kajian, proses teknik itu semua yang berkaitan dengan apa kerja buat yang kita perlu fikirkan untuk kita menghasilkan produk. Okey. Cikgu boleh mencerah cikgu sini kalau cikgu nak tanya atau sebagainya. Kita jadikan sesi sebagai sesi dua lah. Dan kepahaman seterusnya ialah kepahaman tentang penghasilan produk adalah melalui proses berikut. Yang tadi sebut, ada lima perkara yang kita perlu, yang anak-anak semua kena faham. Apa itu penjualan idea, apa itu pengolahan idea, apa itu penerokaan idea, apa itu penghasilan karya atau produk, dan akhir sekali lah komitmen dan apresiasi. Dah faham itu semua, inilah kronologi kerja, barulah kita bergerak, mana kita punya hala tuju kita jelas, apa kita nak buat jelas, matlamatnya pun jelas. Dan barulah kita pergi kepada apa yang kita nak buat hari ini. Tahniah kepada anak semua, tahniah kepada cikgu semua, kepada anak-anak semua yang memilih tajuk penghasilan batik. Ini satu kerja yang sangat menyeronokkan tetapi mencabar. Khususnya apabila anak-anak semua sebelum ini tak pernah pun buat, tak pernah pun kenal apa itu batik, tak pernah pun kenal apa itu canting, apa itu fabric, apa itu warna dan sebagainya. Bahkan nama batik pun yang tahulah batik yang mak dia pakai, kakak dia pakai atau dia sendiri pakai kat rumah. Bila tanya batik apa yang awak pakai ni, entah, ni kain batik. Betul lah, tu kain batik. Tapi bila nama batik tu, tak tahu ni apa. Bila tanya lagi teknik buat ni macam mana. Jadi benda-benda semualah satu pengalaman. Pengalaman dan pembelajaran. Okey, untuk penghasilan batik bagi kerja khusus kali ini, pertama kita faham. Kepada murid-murid anak-anak yang ambil batik ni, kena faham yang tadi lah proses apa kerangka kerja. Yang ini kita kena faham dahulu. Yang A tu saya kata proses kerja ialah pewujudan idea. Kita kena faham pewujudan idea itu, kita kena mengkaji isu dan masalah. Kita kena kaji, buat kajian satu maklumat, kerana kita kena lihat bagaimana apa yang boleh kita dapatkan sumber ilham. Jadi tiga utama, perkara utama, isu, kajian serta sumber itu berada pada pewujudan idea. Okey, bagaimana nak buat? Memang kita boleh baca semua, tapi ramai yang boleh baca, tapi ramai juga yang tak boleh buat. Kerana dia boleh baca tanpa dia faham. Ada yang boleh baca dan dia faham tapi tak boleh nak buat. Betul kan? Ada yang boleh baca, boleh faham, dia boleh buat tapi cara dia buat tu tak mencapai kepada tahap ataupun kualiti yang diharapkan. Okey, pertama sekali tadi, faham tugasan. Kemudian buat keputusan. Saya nak buat batik apa? Saya nak buat batik ini. Saya nak buat ini. Faham tugasan, saya nak buat tajuk batik. Kita buat ketapan. Hari ini anak-anak sudah pilih tajuk batik. Okey, dah buat keputusan, kita lihat pula dari segi isu masalah batik itu apa. Saya nak buat batik, ada berapa jenis batik. Batik canting, batik pelangi, batik terap, batik skrin, atau batik gabungan, atau batik macam-macam jenis batik, ya kan? Yang itu tradisional, yang mana yang modern. Tak apa, itu melalui pemahaman kita. Mana untuk mencari pemahaman itu, anak-anak semua dan guru-guru pembimbing, kita galakkan murid-murid itu membuat penerokaan. Okey, penerokaan itu maknanya dunia tanpa sempadan
boleh carilah di mana-mana, pakcik Google ke makcik Google, cari maklumat situ untuk kita memahamkan. Kemudian buat keputusan juga untuk kita bila dah memilih untuk batik, kita lihat pula lagi formatnya. Adakah nak buat kita bingkai itu bentuk lanskap atau portrait atau panel. Bila kita dah dapat ketetapan, kita tahu apa kita nak buat selepas itu. Okey, seperti nak buat rumah kan, kita tak nak buat rumah dua tingkat tapi tanahnya tanah gambut. Sesuai tak kita perlu naikkan rumah tanpa kita fikirkan piling dia macam mana, foundation dia macam mana kan. Kemudian pula pada proses, proses ni macam mana. Dalam batik ni ada batik tradisional, ada batik dipanggil dimensi baru ataupun contemporary. Ada batik itu fungsi untuk pakaian, ada batik itu fungsi untuk hiasan, ada batik itu untuk fungsi sebagai dimensi baru yang masuk tadi, batik jadikan selipar, batik jadikan tudung saji, berdasarkan pada fungsi masing-masing. So kita buat keputusan di sini, anak-anak buat keputusan, cikgu memungkinkan untuk buat keputusan, nak buat macam mana? Kerana projek kita ialah projek untuk hiasan dinding. Okey, so kita akan lihat nanti dalam prosesernya, saya tinggalkan ini proses kajian dan sebagainya, kerana kita akan pergi satu-satu sampai kepada kajian hal benda, kajian hal benda pilihan. Itu proses-proses cikgu. Okey, ini yang pertama. Penyusunan idea untuk kenal isu dan masalah, di mana kita kena faham apa itu pertama hiasan dinding, yang kedua apa itu tema kehidupan nelayan dan bagaimana ukurannya. Baik. Ha, ini pemahaman. Pemahaman ini sama ada tadi nak buat dalam bentuk carta, nak bentuk peta minda, nak buat dalam bentuk apa kaedah sekalipun untuk memahamkan catatan dalam folio itu sendiri. Dalam portfolio cikgu anak-anak semua, tidak semestinya semuanya diletakkan gambar-gambar, tak semestinya semua letakkan sebagai apa lakaran-lakaran. Maklumat-maklumat ini juga, seperti kata nak guna peta minda ke IT ke apa sebagainya, apa sahaja kaedah pemetaan yang anak-anak buat semua, anggaplah sebagai kaedah pemetaan pemikiran. Dalam konsep pembelajaran ini, kita bersifat terbuka dan fleksibel. Kerana bentuk pemikiran kita tak berkatakan bahawa awak salah buat peta iting ni, kena pakai peta buih, kena pakai peta ini dan ini. Kalau salah buat peta, maka kita tak boleh bagi markah. Kita tak boleh kata begitu. Maknanya apa cara mereka memahamkan kita, untuk murid itu faham tentang apa mereka yang akan buat, itulah cara mereka berfikir. Soalan macam analoginya, kita makan, kita berapa kali kunyah, tak pernah tahu pun. Tahu-tahu makanan dalam mulut kita habis kita telan. Betul tak cikgu? Contoh juga lah, bila murid itu berfikir untuk menghasilkan satu produk, idea mereka itu kita hargai. Cara mereka berfikir itu kita terima. Jadi apa juga gambaran yang mereka cuba olahkan dalam peta pemikiran anak-anak itu semua, dalam lakaran atau dalam kerja portfolio, kita terima sebagai satu percambahan ataupun pemahaman kepada tugasan. Okey, pertama sekali anak-anak semua kena faham batik, jenis-jenis batik, teknik-teknik batik, batik tempatan dan batik antarabangsa jika ada. Kemudian kena faham pula hiasan dinding tu apa. Hiasan dinding untuk bukan untuk jadikan pakaian. Bermakna bila hiasan dinding untuk bukan untuk jadikan pakaian, kita lihat pula, kita kaitkan pula dengan cara bagaimana nak buat. Itu pun kita akan lihat nanti bagaimana pemilihan itu. Kemudian keupayaan kita untuk membuat. Kita mampu dari segi masa, dari segi pengetahuan, dari segi tugas bebanan, kadang-kadang mungkin membantu kewangan, dan kemudian itu juga adakah kemampuan kita boleh kita bergerak, kerana dalam PKP ini kita lihatkan pergerakan kita, SOP itulah bagai-bagai, itu pun kena lihat juga. Kemudian perlukan kemasan atau bingkai juga melibatkan kos contohnya kan. Tapi pada saya, kebanyakan yang mana pengalaman yang lepas, saya tidak menggalakkan untuk melibatkan kos terlalu tinggi. Tetapi kerana mungkin anak semua ada bajet, bolehlah fikirkan. Kemudian ada option untuk kemasan akhir dalam proses batik untuk hiasan berbanding jadikan pakaian. Okey, itu kita bincang benda itu akan dibincangkan pada sesi seterusnya selepas ini. Maksudnya dalam slide seterusnya. Kemudian fikirkan juga, fahamkan juga apa itu kehidupan nelayan. Mungkin di Putrajaya tak ada nelayan. Tetapi nelayan itu berada pada pakcik Google. Kita boleh Google apa itu nelayan. Dalam satu malam, ada di semua anak-anak semua boleh cari beribu-ribu tempat nelayan di luar negara, di negara kita dan bahkan di tempat-tempat yang mungkin tak pernah kita jumpa bahawa itulah nelayan.
Okey, apa itu maksud nelayan, kita faham. Pernah atau tidak kita gabung nelayan. Maksudnya kita tak pernah melalui proses pengalamian. Apa yang ada dalam kehidupan nelayan. Bukan menggambarkan kemiskinan, tapi itulah dia punya identiti. Kita nampak kampung nelayan macam itu, rumahnya begitu, pakaian macam ini. Tapi sebenarnya itulah identiti. Identiti nelayan, dan itulah yang perlu ditunjukkan dalam kita punya menggambarkan bahawa itulah nelayan. Okey? Kemudian objek utama sebagai nelayan. Ha, apa? Bila sebut nelayan saja, apa benda yang kita terlintas dalam pikiran kita? Ada bot nelayan, ada perahu, ada jala, ada jeti, ada bubu dan sebagainya. Itu pahaman kita yang lazim lah. Kemudian apakah objek utama, kemudian nelayan laut atau pantai dalam atau sungai, atau ianya juga sebagai satu pekerjaan atau penyara kehidupan. Okey, kepahaman seterusnya tentang format yang kita nak buat, frame 60 x 120 cm. Ukuran minimum hasil kerja batik. Kita kena faham sentimeter yang bukan inci, yang jangan salah ukur. Okey, minimum maknanya lebih tak apa, jangan kurang. Okey, lebih besar pun tak apa, kurang jangan. Okey, fikirkan sama ada dia sekadar dalam bentuk saiz, satu saiz ataupun sebagai satu panel. Okey, kita akan bawa perbincangan itu kepada seterusnya sini. Dan ini memahami kena tugasan dalam konteks perwujudan idea, kajian serta maklumat. Bila kita nak faham, kita kena mencari. Cara kita nak mencari, kita kena explore. Bagaimana kita nak explore, kita kena ambil contoh-contoh. Inilah batik lukis, satu contoh. Okey, cikgu, anak-anak semua, yang saya tulis italic ni, sebenarnya kadang-kadang ayat tu tak betul, tak menepati dari sini sebab saya nak menerangkan semua tak sempatlah kan. Ini ialah, anak-anak semua kena catat. Yang italic ini ialah catatan untuk proses-proses pemahaman yang kita buat. Kalau batik lukis guna canting, batik lukis guna apa. Bila kita catat di sini, guru-guru pembimbing dah boleh menilai bahawa anak-anak semua faham apa dia akan, apa dia nak buat. Mana sini, cikgu-cikgu dah boleh bagi penskoran. Maknanya tak adalah kosong untuk kajian cerita makhluk dalam kefahaman. Kemudian kita lihat dari segi kemahaman batik seterusnya, batik terap. Batik terap juga dinamakan sebagai batik sarang. Batik sarang juga sebagai nama batik tekap. Ini istilah-istilah tu kena cari. Boleh cari. Ada dalam carian-carian internet. Cikgu-cikgu, anak-anak semua bolehlah mencari. Tak salah mencari. Tak kena bayar pun. Yang kena bayar data je kan. Okey. Jadi inilah rupa batik sarang. Mungkin ada yang tak pernah kenal. Ini blok. Dibuat daripada tembaga. Kenapa tembaga? Kerana tembaga tak karat. Kenapa tak guna metal? Metal kalau karat tak boleh. Dia akan akis. Kemudian kenapa tembaga? Tembaga ni bila panas dia tahan panas, jadi lip tu tak cepat kering. Mana kita bercerita, kita bercakap tentang alasan, cause and effect. Okay? Cara menerapkan aktiviti dia. Kesannya sama macam kita buat batik cantik juga. Kerana proses batik ialah berasaskan lilin untuk menghasilkan satu reka corak. Okey, kita dah faham batik terap. Kita pergi satu lagi batik pelangi. Batik pelangi merupakan batik yang terawal dalam seri pemahaman dan penghasilan batik di sejarah batik di Malaysia. Batik pelangi ini sangat popular. Mungkin benda ini sangat nampak di mana-mana remaja-remaja suka pakai baju macam ni. Ini apa benda ni? Ramai anak-anak tanya, ini baju apa ni? Macam mana buatnya? Dalam PDPR pun lepas, guru-guru pun pernah meredahkan tentang tajuk batik pelangi ataupun menggunakan teknik tie and dye, ikat celup. Kenapa diikat, kenapa bercelup? Kena faham. Okey, dah faham baru kita boleh buat. Okey, batik pelangi. Okey, seterusnya ialah batik skrin. Batik skrin menggunakan bahan-bahan skuji untuk kita meratakan lilin sejuk untuk mencorakkan pada skrin. Dan teknik ini menggunakan skuji untuk meratakan lilin bagi menghasilkan corak. Tapi mewarnanya masih mewarna secara manual. Okey. Rasanya yang batik skrin ni tak popular kot. Anak-anak semua tak pernah nampak pun cara buatnya. Cuma kita samakan juga batik skrin dengan teknik cetakan seperti mencetak baju, t-shirt, menggunakan skuji, menggunakan pemidang. Kalau dalam proses kerja di sekolah, anak-anak semua pernah cikgu ajar tentang cetakan monoscreen ataupun profilm ataupun monoprint
di mana open masking. Itu pun teknik menggunakan skuji, menggunakan saring, dan proses itu sama seperti proses membatik juga. Itu pahaman yang kita boleh kongsi bersama. Itu sudah lalu, anak-anak semua, cikgu. Mungkin cikgu ada yang lebih mahir sebab ni. Ada yang pernah kerja pun dalam bidang pencetakan. Saya tak pernah. Okey. Dan buat keputusan. Ini penting. Bila kita atau cikgu-cikgu dah membimbing murid dan memahamkan murid tentang batik, ada empat batik yang ada. Saya bagi empat je lah. Yang lain mungkin ada lagi batik-batik lain. Kalau tengok pada Indonesia, banyak istilah batik yang ada. Kerana bila sebut batik je, asasnya ialah dia mula makna batik ialah titik-titik. Atau icing-icing itu semua. So, bila kita buat keputusan, kita nak buat yang mana? Batik canting, batik pelangi, batik terap, batik skrin. Ikut pengalaman anak semua. Ikut pengalaman cikgu semua dalam membimbing murid. Kata nak buat canting, batik canting, semua kena canting. Kata batik pelangi, boleh ke batik pelangi dibuat untuk menjawab tema tersebut? Mungkin tak boleh. Batik terap pun tak boleh juga sebab gunakan blok. Batik skrin, susah sebab tak ada alat, tak ada bahan, kekangannya banyak. Apa kata? Ini cadangan saya lah, maknanya saya mencadangkan. Buat teknik gabungan. Kita menggunakan batik canting dan batik pelangi. Okey? Batik pelangi kita memang seronok. Ini satu perkara yang saya cuba membangkitkan anak-anak kita rasa seronok. Kerana apa? Batik pelangi ini penghasilannya sangat mudah dan akan mendapat satu kesan yang tak disengajakan tetapi cukup menarik. Accidental effect yang menarik tetapi kita rancang. Rancang dari segi color scheme. Rancang dari segi susun letak di mana kita nak dapat efek-efek tersebut. Okey, so saya buat satu contoh. Ini contoh anak-anak semua, ini contoh cikgu. Contoh saya gunakan teknik gabungan, itu saya mulakan dengan teknik batik pelangi dan seterusnya untuk menerapkan objek-objek hal benda bagi menjawab kepada tema kehidupan nelayan, saya menggunakan teknik batik lukis atau batik tulis. Okey. Itulah sini. Ada soalan tak setakat ni? Untuk pemahaman tentang batik itu. Tadi dah tajuk, lepas tu batik, dah pilih format, nak buat macam mana. Okey, baru kita pilih pada batik itu sendiri. Okey. Bila kita nak memahamkan tentang hiasan dinding, kita pergi pada pakcik Google. Apakah maksud hiasan? Ada tak faham tu bila tempat hiasan tu apa? Tanya anak-anak semua. Apa maksud hiasan? Semua tak tahu. Hiasan, hiasan. Apa yang hiasan? Dia kata perhiasan. Dia tahu. Dia tahu dan dia boleh tunjukkan hiasan. Tetapi bila memahami hiasan itu, dari segi permaknaan, mereka sukar untuk memahami. Jadi kita pergilah jumpa Pak Google. Apa itu definisi? Hiasan ialah segala yang digunakan untuk menghias sesuatu. Mencantikkan sesuatu. Memaniskan sesuatu. Manis, cantik. Sebab tu wanita-wanita pakai aksesoris. Aksesoris tu bukannya barang kemas saja, barang apa yang dibuat pada emas, perak ataupun berlian. Tetapi aksesoris tambahan yang dibuat pada besi, tembaga ataupun daripada zuli apa yang menggantikan emas kan. Emas mahal. Jadi dia pakai aksesoris. Aksesoris bukan hiasan. Maka hiasan dinding ialah komponen untuk mencantikkan dekorasi rumah, usus dinding atau kawasan-kawasan tertentu sama ada hotel, lobi, rumah kita sendiri ataupun ruang-ruang kosong dan menutup kecacatan yang ada pada dinding. Ingat tak cerita Piramdi? Pada Kabupaten Lapuk. Ada gambar, saya lah gambar ada lubang. Pernah tengok kan? Jadi, kenapa taruh gambar di situ? Hiasan. Kerana apa? Nak tutup lubang di situ. Lubang tu untuk dia melihat jiran sebelah dia. Jadi, nakal tak nakal kan? Okey. Okey. Inilah kajian lobi, kajian bergambar. Kita faham ni lobi. Okey. Ini resort, lobi resort. Dan seterusnya kepahaman kita tentang kehidupan nelayan. Apakah yang sinonim dengan disebut nelayan? Sebut tadi saya sebut dari awal-awal, bila sebut nelayan menyerahkan apa saja item yang ada atau hal benda yang berkaitan dengan nelayan dan pekerjaan nelayan. Contoh, mungkin anak-anak semua atau cikgu lain boleh cari lagi maklumat yang lain di samping yang saya bagi ini contoh. Mungkin ada lagi beberapa, mungkin ada banyak lagi. Kerana apa? Portfolio kali ini tidak menghadkan berapa banyak anak-anak semua akan buat. Kalau dulu mesti berapa muka surat, berapa ratus muka surat, berapa muka surat. Yang penting, portfolio itu mesti ada proses kerja daripada perancangan, kepada pelaksanaan, kepada pengukuhan dan kepada
nilai dan apresiasi. Alright, eh? Bila sebut nelayan, jentera. Ha, bila ada jentera, contohnya kapal, tongkang, lancang, bot, perahu, sampan, kolek, rakit dan macam-macam lagi lah. Eh, bagi masyarakat di Petrojaya, anak semua mungkin tak pernah jumpa perkara ni. Tapi pada anak-anak murid kita yang berada di Sabah, Sarawak, berada di perkampungan nelayan, dia sangat popular, sangat popular. Bahkan yang tak ada pun dia boleh sebut. So, masukkan. Ini bukan satu ketetapan, maknanya apa sahaja istilah yang digunakan dalam kehidupan nelayan tu masukkan sebagai satu kajian kita, sebagai dapatan kita. Dan peralatan lain apa? Jala, pukat, bubu, joran dan lain-lain. Eh? Mungkin ada kehidupan nelayan di satu tempat tu dia tak ada laut. Dia cuma macam tak ada laut dan nelayan. Ha. Apa? Kita tak fikir jauh-jauh. Jadi kita fikir yang paling mudah bila nelayan ialah antara laut dan nelayan. Ha. Bila ada laut dan nelayan. Kemudian kediaman, rumah dia macam mana? Ha, rumah di laut macam mana? Duduk atas jeti. Eh? Ataupun rumah rakit. Eh? Kemudian di muara sungai. Kemudian apa yang ada dalam pasar ikan. Eh? Itu aktiviti-aktiviti yang ada dalam yang berkaitan dengan nelayan. Kemudian pekerjaan, hasil tangkapan, perusahaan sampingan, mungkin hasil nelayan itu dia bukan buat jual ikan saja, dijadikan kopok leko, dijadikan ikan masin, dijadikan ikan apa ni, produk-produk lain yang berasaskan hidupan ataupun tangkapan laut. Itu pun kehidupan nelayan juga. Eh? Okey, dan yang maritim-maritim ni hasil laut. Eh? Kemudian penampilan ialah pakaian nelayan itu sebagai identiti, makanan harian dan lain-lain. Serta suasana perkampungan mereka itu sebagai penampilan sebagai kehidupan nelayan. Bila kita dah faham tentang kehidupan nelayan, kita dah faham tentang hal benda pada nelayan, kita dah faham tentang apa projek kita nak buat nelayan untuk kerja khusus kali ini, maka kita dah tahu apa kita nak buat. Kita dah bersedia dah dengan senjata, kita dah bersedia dah dengan taktikal, kita dah bersedia dah dengan perancangan-perancangan apa kita nak buat. Eh? Okay. Bila kita dari sini, barulah kita boleh tahu apa seterusnya. Eh? Kena fahaman tentang ukuran, kita dah dapat tadi. Eh? Ukuran 120x60, eh? Mata 1 ni sebah 2 lah. Eh? 160x120. Sama ada anak-anak semua nak buat format landscape atau portrait, sama ada buat satu penuh satu paparan ataupun buat panel. Eh? Panel tu 1, 2, 3, panel 1, panel 2, panel 3. Asalkan size itu tidak kurang, keseluruhannya tidak kurang daripada 60x120 cm. Okey. Bila ukur eh? Ukur pakai tip eh? Jangan ukur pakai kaki. Ada orang tu bila ukur kaki je, dia pakai tapak kaki. Satu kaki, dua kaki, tiga kaki. Ukur pakai tip lah sentimeter. Alright. Ini beberapa kajian format, pemahaman kita untuk pemahaman anak semua bahawa saya nak milih, saya nak fikir format ni kerana kita jumpa macam-macam. Kita jumpa kat mana-mana. So, saya pun, okay, yang merah tu, saya memilih cadangan akhir produk hiasan dinding dalam format landscape. Mana kita dah buat keputusan. Okay, setakat ni boleh dapat eh? Pemahaman kita tentang isu dalam masalah untuk pewujudan idea yang pertama. Okey. Barulah kita pada pewujudan idea yang kedua ialah sumber ilham. Laju sangat ke? Puan Jus, ada apa? Ya, Tuan Saleh boleh. Okey, stabil. Okey, boleh teruskan. Anak-anak jika ada persoalan, boleh ajukan juga ya. Cikgu-cikgu juga. Tuan okay, Puan Bapa jika ada permasalahan, kita boleh ajukan. Boleh Tuan Saleh? Nanti kita akan cuba jawab. Okey, terus eh. Okey. Terus dulu, dan kita baru kita lihat apakah isu permasalahan yang ada berlaku sekarang ni. Dalam pewujudan idea sumber ilham, alright, kita perlu ada satu gerakan eksplorasi dan penerokan melalui koleksi gambar sebagai sumber ilham. Eh, apapun kita merujuk kepada yang sedia ada. Sebab tu dalam proses pembelajaran pun kita perlu ada sumber pendidikan, sama ada sumber pendidikan itu berbentuk maujud ataupun yang berorientasikan ICT. Okey. Untuk mencari sumber ilham dalam proses pewujudan idea, kita anak-anak semua perlu mencari koleksi bergambar. Amat seronok eh, dalam tempoh dalam satu jam duduk ada laptop pun kalau kita boleh explore dalam situ banyak
yang boleh kita collect, boleh kita kumpul, yang merujuk kepada apa kita nak buat. Kadang-kadang kita rasa jadi rambang mata. Terlalu banyak. Macam ini pun saya cuba nak buat, saya mula nak buat dalam 20 slide ataupun 30 slide untuk proses ini. Bila tunjuk banyak sangat gambar, saya kumpulkan dekat hampir 70 slide untuk ini. Jadi banyak sangat, saya kurangkan lagi lah. Right. Jadi bila kita melihat, mencari koleksi gambar-gambar melalui pakcik-pakcik Google atau makcik Google tu, ataupun daripada buku atau majalah-majalah lama, mungkin di rumah kita boleh lihatlah majalah-majalah yang pernah mak bapak kita beli tu, cari gambar-gambar kampung nelayan, atau kita bacalah, pergilah kat pustaka rawang ke ataupun kedai-kedai buku, lihatlah gambar-gambar yang berkaitan dengan apa yang boleh kita cari. Kalau itu susah sebab PKP sekarang ni, yang paling mudah ialah pencarian secara maya. Okey, koleksi gambar benda, hal benda, koleksi gambar perkampungan, koleksi contoh hasil karya menggunakan teknik batik, ada situ. Type je lah dekat apa, sambung surat Google tu, akan keluarlah dia. Jadi pastikan pemilihan sumber ilham yang tepat dan persesuaian serta memenuhi kehendak kajian. Apapun kita akan mesti, bila kita mencari, kita akan berbalik kepada arahan tugasan. Kemudian kita boleh buat lakaran, buat kajian secara terperinci dan relevan. Jangan kita buat kajian tentang kehidupan lain, tiba-tiba kita buat benda-benda berkaitan dengan enjin motosikal, LC ke, kereta sport ke apa. Ada kaitan tak? Tak ada kaitan kan? Okay. Dan seterusnya, ini contoh sumber ilham, kita mencari kajian hal benda. Kita ambil, kita tampal, kalau boleh tampal. Kita print, kalau tak ada print color pun, print hitam putih tak apa. Dah hitam putih tu, kita nak cantikkan dia, kita mainkanlah warna dekat atas kajian tu. So, kita belajarlah dekat berdiri warna-warna kat situ kan. Tak salah kan anak-anak semua, apa yang anak buat pada follow kajian tu tak salah. Tak ada yang salah pun. Salah satu je kalau yang salah, tak buat. Kalau anak buat apa saja dalam follow kajian itu, itu ialah pemikiran kita, pemikiran anak-anak untuk menghasilkan satu produk. Tidak ada salah pun. Kalau salah atau berlaku ketidakbetulan, ketidaksesuaian, guru pembimbing ada. Dia bertanggungjawab untuk membimbing anak-anak semua. Sebab itu saya katakan bahawa follow anda tidak ada yang salah. Yang salahnya ialah bila anda tak buat lah. Bila kosong je memanglah kan. Okay, so dalam proses mencari sumber ilham ini, kita perlu explore, kita perlu buka pemikiran kita. Kalau kita duduk Putrajaya, jangan cari nelayan kampung nelayan, memang tak jumpa. Cari dalam tu, kampung nelayan di Kuala Selangor, kampung nelayan di Port Dickson, kampung nelayan di Kuala Kedah. Google situ, mungkin akan nampak perbezaan. Kampung nelayan di Kelantan, di Terengganu, okay, mungkin di PD tak nampak pun kepala bangau. Tetapi di Kelantan Terengganu nampak ikon kepala bangau. Anak dah belajar kan kepala bangau tu apa? Apa maksud kepala bangau? Siapa boleh jawab kepala bangau tu? Ada tak kepala bangau sini? Anak-anak semua boleh cuba menjawab soalan daripada panelis kita. Apa maksud kepala bangau dalam kehidupan seorang nelayan? Ada teori ni. Berezeki. Ada yang jawab kan? Okey, dia sebagai satu sumber rezeki. Maknanya ini secara dari segi mitosnya lah kan, sumber rezeki sebenarnya rezeki dari Allah, tetapi kerana mereka percaya kepada budaya dan mereka ada satu amalan, maka benda ini semua adalah satu kepercayaan yang tidak menyalahi, asalkan tidak jatuh kepada syirik. Jadi kepala bangau itu dianggap sebagai punca rezeki, so dia akan bawa lah dalam bud nelayan dia. Apa perlunya, perlu atau tidak bud nelayan itu perlu dilukis seperti itu? Mungkin anak-anak semua boleh melihat perbezaan dan bud nelayan di Terengganu, di Kedah, di Kelantan, di Johor, di Negeri Sembilan dan juga di Pantai Barat yang lain. Mengapa bud nelayan di tempat lain tu tidak seperti yang di tempat di Kelantan Terengganu? Contoh yang gambar yang kedua ni kan. Hanya putih dan hitam, coklat. Okey, ini pun beberapa contoh jentera atau pengangkutan kenderaan itu kan untuk menangkap tangkapan laut bukan nelayan. Pernah jumpa rakit tak? Itu rakit, rakit tu dibuat daripada ulu, boleh buat daripada kayu, boleh buat daripada apa saja bahan yang boleh terapung. Rumah rakit di Kuala Lipis, siapa pernah pergi? Tak pernah pergi, tak apa. Rumah Kelong, siapa pernah pergi, siapa pernah tahu?
Okey, ada kelong yang terapung rumah dia. Kenapa? Bila rumah tu tak terapung, air pasang dia akan tenggelam. Ha, sebab tu dia buat rumah tu terapung. Bila surut, dia akan turun rendah. Jeti saja tak boleh terapung. Kerana jeti itu fungsi untuk memerangkap ikan pada kelong itu. Kayu pacak-pacak tu tak boleh dibuat terapung. Kalau terapung, nanti ikan tu nak lalu mana? Tak dapatlah perangkap ikan. Ha, itu secara pahaman kita kepada hal benda kita kaji. Okey? Seterusnya, kepada aktiviti nelayan. Ha, ni dia hasil tangkapan. Kita mencari macam mana suasana dia, pakaian dia, baik yang lelaki atau perempuan. Cari gambar tu sebagai koleksi untuk kita mendapat idea, mendapat ilham apa yang kita nak buat. Okey? Contoh lagi, benda kita nampak perkampungan nelayan. Seperti ini kita ambil sebagai contoh kajian untuk kita cari apa yang akan muktamad kita buat nanti. Okey? Dan ini juga satu daripada contoh karya-karya batik menggambarkan kehidupan nelayan yang pernah dibuat oleh pelukis-pelukis di Malaysia, di negara kita. Bukan saja dalam bentuk batik, dia buat catan, dia buat cetakan bertemakan kehidupan nelayan. Okey. Ini contoh sumber ilham juga sebagai sumber ilham, maknanya bukan soalan tu sesaja nak buat. Bermakna pernah ada artis atau pelukis-pelukis terdahulu mengambil tema kehidupan nelayan untuk mereka berkarya. Ha, nampak tak Yang ini ialah kalau lihat ni karya siapa ni? Karya pelukis Malaysia yang menggunakan teknik membatik dalam berkarya. Siapa Saya pun dah lupa. Bukan Cik Teng. Anak-anak boleh-boleh jawab. Okey, mana sini? Ini satu daripada karya batik mengapa nelayan menggunakan teknik. Teknik apa? Dipanggil ni, dia batik crack ni. Dia buat teknik kampungan. Dia melukis menggunakan batik crack. Dan dia olah lah. Itulah kebijaksanaan pelukis ketika itu. Dan ini pun sama juga hasil pengampungan nelayan yang digambarkan dalam bentuk pengkaryaan dalam menggunakan teknik membatik. Dan batik ini sama ada anak-anak semua memikirkan dari segi figuratif ataupun non-figuratif. Ini batik lukis penuhnya, bukan canting. Dari sini kadang-kadang kita tengok gambar. Bila kita lihat gambar, contoh-contoh karya, baru timbul idea kita nak buat apa. Kalau kita tak explore, memang kita duduk beku dia, nak buat apa, memang tak jadi apa pun. Maknanya kita kena bergerak lah. Cikgu, anak-anak semua kena bergerak. Kita kena gerakkan kita punya pemikiran itu, kita kena jangan beku je kan. Okay? Ini pun contoh juga, kita nak kampung. Macam ada harga lagi tu lah. Tak potong pun. 6 kali 4 kaki. RM450 ketika itu. Sekarang ada di karya antik lah. Okay. Ini pun contoh karya batik. Sebagai sumber ilham. Tak susah pun. Boleh buat. Anak-anak pun boleh buat. Cukup boleh buat. Cukup simple. Okay. Ni satu lagi. Yang buat stylization. Perubah supaya dari segi hal benda. Motif-motif ada tu. Kita tak mesti mengambil direct objek itu lukis bagi betul. Tak, kita boleh mengubah suai bentuk-bentuk macam mana pelukis-pelukis yang ada sebelum ni kan. Kerana dia tidak menggambarkan dalam bentuk realis, tetapi dia menggambarkan identiti di situ. Bila ada figura gambar nelayan dari segi pakaian, dari segi hasil tangkapan, dari segi rumah, itulah ikon-ikon sebagai identiti, sebagai kehidupan nelayan. Dah cukup menggambarkan bahawa karya ini adalah karya tentang nelayan. Okey, ini pun sama. Banyak anak-anak boleh cari banyak dalam carian Google beberapa contoh yang boleh diketengahkan asalkan contoh itu berkaitan dengan kerja buat kita akan yang kita SPM ni. Alright. Ini tadi untuk resort kita pasangkan di lobby resort. Baik. Kepada pengolahan idea. Yang tadi pewujudan idea. Untuk pewujudan idea, ada soalan tak? Anak-anak dan guru-guru boleh kemukakan soalan untuk panelis beri ulasan terperinci.
Untuk tadi, penghujung idea, ada soalan? Tak ada, kita teruskan. Okey, dengan izin. Right, pengolahan idea. Kita teruskan dulu, Tuan Saleh. Okay, yang kedua ialah pengolahan idea. Tadi dah wujud. Dah wujud, kita nak olah. Macam mana cara kita nak olah? Pertama, kita mesti dah ada tadi gambaran-gambaran, mencari, kita dah terbuka dah. Saya nak buat ni, cara begini, idea macam ni, oh, dah ada orang, dah pernah ada orang buat macam ni. Okay, sekarang saya nak buat. Saya akan buat dengan apa yang saya nak. So, dalam pengolahan idea ni ada aspek lukisan realistik, ada aspek olahan perkembangan idea, ada aspek reka letak dan komposisi, dan ada aspek karya akhir atau produk akhir. So, ini dalam konteks pengolahan idea ada 1, 2, 3, 4 komponen. Di mana memerlukan anak semua, di sinilah kerja kita yang bermula. Untuk segi skill, anda melukis ada imitasi, anda melukis melaka, mencari idea-idea baru kepada yang ada atau meniru idea-idea yang sedia ada. Kerana yang tadi anda cuma mencatat, anda cuma mencari maklumat-maklumat dan anda tampal sebagai proses perkembangan pemikiran. Tetapi di sini proses untuk kita menggunakan, kita proses untuk kita menggunakan psikomotor kita atau kemahiran tangan kita untuk kita melukis, kita untuk kita melakar, untuk kita menjana pemikiran kita kepada idea bentuk-bentuk baru yang kita nak. Bermula kepada lukisan realistik contoh. Bila lukisan realistik ini, kerana ini perkara ini, lukisan realistik ini berada pada komponen pengolahan idea. Untuk lukisan batik ini kadang-kadang kita tak dapatlah nak lihat pada lukisan realistik. Contoh macam untuk catan ni perlu, untuk pembungkusan ni perlu. Tetapi untuk lukisan realistik pada batik ini, ini perlu kepada kita mengkaji hal benda. Bila kita kaji hal benda, satu benda tu kata ikan untuk nelayan. Kita lukis gambar ikan. Okay? Walaupun realistik, realistik di sini, pemahaman kita jangan terlalu melihat kepada Amrul Umar, jangan terlalu melihat kepada Masjid Maksum, jangan lihat kepada pelukis-pelukis realistik barat yang lain seperti yang mana yang nampak lukis Mona Lisa itu sangat perfect, sangat ideal. Tak, realistik ini ialah kita menggambar, kalau kita lukis kucing, nampaklah kucing. Kita lukis ikan, nampaklah ikan. Jangan lukis ikan nampak buaya. Jadi buaya, kan? Ha. Bila ada anak semua melukis ikan, tanya adik ni, dek akak lukis apa ni? Adik pun kata, eh kucing. Eh akak lukis ikan lah. Ha, jadi bila lukis ikan jadi kucing, tak realistik lah tu. Maknanya tak kenal lah. Kita tak boleh kenal identiti. Itu realistik yang pertama kita faham. Maknanya mengenali identiti apa yang kita nak lukis. Realistik kedua ialah dari segi teknik kita. Kita mengolah dengan pencahayaan, dengan tekstur, dengan apa ni, form yang tepat. Betul kan? Zulkifli Buyung, dia melukis dengan keadaan realistik tetapi melalui proses pengubahsuaian. Dia lukis gambar tu orangnya panjang-panjang. Dalam surrealis, dalam aliran surrealis, dia melukis secara realistik tetapi dalam bentuk surrealis, bentuk yang di alam-alam bawah sedar. Itu masuk realistik. Mana nampak real, macam real tapi dalam bentuk yang outline, dalam bentuk yang 2D. Nampak kan? Okay, so jangan kita terlalu tekan tengah-tengah. Oh, tak boleh gambar ikan mesti ada sirip, nampak insang, nampak sisip gini-gini. Itu dah melampau lah kan. Tolong, jangan kita bebankan pemikiran kita, anak-anak semua, cucu-cucu semua, jangan bebankan pemikiran bahawa realistik ini mesti sama seperti sebiji. Kalau letak ikan situ, ikan tu boleh bergerak masuk dalam air. Tak boleh gitu juga. Alright. Bila kepada kedua, barulah kepada kerja olahan perkembangan idea. Kalau kita istilahkan sebagai metamorfosis, di mana sesuatu objek, hal benda yang kita ambil satu, kita kaji-kaji olah-olah kepada bentuk yang lain tanpa menghilangkan identiti dia. Okay? Benda ada keletak komposisi dan cadangan karya akhir. Jadi sini penerangannya dah pun ada dalam situ. Tetapi apa jua yang anak-anak semua cuba lukis, cuba gambarkan, cuba sampaikan, disokong oleh catatan. Apa jua yang anak-anak cuba gambarkan dalam lakaran sebut, perlu disokong oleh catatan. Sekurang-kurangnya kalau anak-anak semua tak dapat cakap dengan cikgu, anak-anak semua boleh, cikgu tolong baca apa yang saya catat, cikgu akan bacalah. Tapi kalau anak-anak semua tak bercakap, tak mencatat, cikgu pun tak tahu awak nak buat apa sebenarnya ni. Okay? So the idea is there. Alright? Okay. Pengolahan idea di sini,
merujuk kepada realistik albenda, ini proses kerjanya. Nampak? Lukisan realistik albenda, bla 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 sini. Lukisan realistik albenda yang menjadi cadangan pilihan untuk karya akhir. Kemudian cadangan ni, kata cadangan kena ada sini. Bila cadangan itu maknanya dia belum muktamad, dia belum mutakhir. Kemudian bergerak kepada lakaran perkembangan idea, di mana olahan perkembangan idea ialah proses kerja kita mengolah daripada A, B, C. Satu kerja, satu produk itu boleh sampai 5 step. Satu produk itu cuma 3 step. Okay. Jadi melalui proses lakaran. Lakaran-lakaran perkembangan idea ke arah pewujudan sebuah karya, di mana lakaran tersebut sama ada subjek atau objek realistik atau stylized atau lain-lain, merujuk kepada idea asal dan format persembahan tingkai tadi. Kalau kita mencadang dalam bentuk panel, mungkin idea itu berbeza. Kalau kita memilih dalam format landscape, idea itu berbeza, dalam portrait pun berbeza. Kemudian pendekatan kita, kita nak gunakan apa? Kita dah buat keputusan tadi, kita gunakan dua teknik. Teknik pelangi dan teknik cantik. Alright? Bila kita dah dapat keputusan tadi, kita bawa keputusan tadi itu untuk pemikiran seterusnya, baru kita dapat bawa perkembangan pemikiran itu kepada karya seterusnya. Kena pada susun letak, pada susun letak ini kita rujuk kepada cadangan karya sama ada buat gambaran penuh atau sebagai kompilasi atau montaj berdasarkan format persembahan. Susun letak ini maknanya kita buatlah beberapa dalam paparan kerja khusus apa folio tadi, letak susun A, B, C ini kat sini, gambar sampan sini, gambar orang sini, gambar ikan sini, sesuai tak sesuai. Lukis beberapa, lukis atau lakar. Saya gunakan lakar ni. Lakaran ni anak-anak semua boleh gunakan pensel warna, boleh gunakan pensel, gunakan bolpen, gunakan apa saja media kering atau ditacap-tacap dengan air sedikit sebanyak. Kerana batik inilah banyakkan berasaskan air. Kalau guna pensel warna, kita lukis warna sikit, kita masakkan, cairkan. Itu lakaran. Maknanya kita proses itu sambil kita melakar, sambil kita belajar untuk proses mewarna pada batik. Bila kena benda tu nampak cantik, ini seronok ada kan. Jadi proses batik nanti akan lebih senang lah. Itu kata saya lah. Tak tahu lah cikgu anak-anak semua macam mana. Okey. Kemudian kepada cadangan karya, beberapa lakaran cadangan karya akhir berdasarkan keputusan susun letak komposisi, buat keputusan untuk cadangan karya akhir dalam bentuk lakaran tanpa warna. Nak warna pun boleh, tapi warna bukan warna penuh lah atau sebahagian. Kerana kita belum lagi masuk kepada proses kajian warna. Ini baru proses perkembangan idea untuk karya akhir. Right? Dia masih lagi cari hal benda, buat keputusan. Masih lagi cari susun letak, buat keputusan. Masih lagi kepada susunan karya akhir, buat keputusan. Belum ada lagi keputusan untuk warna. Ini baru susunan dari segi komposisi, dari segi hal benda, dari segi format-format yang kita nak buat macam mana. Okay. Skip dulu. Okey, barulah kita di sini. Senaraikan hal benda yang dicadangkan untuk dimuat dalam masa kerja. Ini perahu, rumah nelayan. Ini tadi, kita cubalah mencari gambar-gambar ni. Kita cuba lukis semula. Tak kisahlah sampan tu sengit ke, sampan tu macam mana ke. Terpulang, maknanya selagi yang anak-anak semua buat gambar sampan tu, tak jadi macam kita spot. Anak-anak buat rumah nelayan tak ada macam banglo dekat tepi, kat pinggir bukit. Anak-anak buat jeti dan terminal tu tak macam bus stand ataupun sedikit tapi. Anak-anak buat figuran nelayan dia dengan pakaian nelayan taklah macam orang pergi pakai baju kebaya pergi beraya. Kemudian hasil tangkapan tu bukanlah hasil tangkapan yang bukan hasil laut. Bukan tangkap ular, tangkap biawak kan. Lain-lain ni perkara-perkara lain yang berkaitan dengan kehidupan nelayan. Ini semualah perkara-perkara yang dikaji dalam hal benda. Mungkin ada lagi yang lain-lain. Alright, boleh? Okay. Ini contohnya. Saya tak melukis semula ni. Saya ambil apa internet, saya crop, saya cuci, saya bersihkan. Tak dapat nak melukis. So, kalau gambar ni kurang tepat, saya minta maaf. Ini contoh. Ini contoh di mana saya mengambil beberapa idea. Tak sempat nak lukis semula, nak bagi contoh pada anak semua. Rasanya insyaAllah, Pak Rani pun dapatlah sikit banyak membantu. Di mana contoh ni perahu. Kita perahu ambil satu. Ni sampan. Kena rumah kedaman, ni rumah, ni jeti. Nampak cantik je kan. Kemudian contoh karya batik yang macam ni. Nampak kronologi dia kan? Kemudian seterusnya kita buat lakaran lah. Bila sampai macam ni, kita cuba lukis semula.
Sebenarnya anak-anak semua, kajian polio ni kita nakkan anak semua ada kemahiran pertama, mahir melukis. Kedua, memahami apa yang dilukis. Dan ketiga, menghayati. Jadikan projek akhir. Ha, jadi di sini ada gambar, cuba lukis semula. Ha, dah suruh tiru. Tiru je lah lukis semula. Eh, boleh kan? Okay. Kalau dulu ada satu ketika, itu helahnya nantilah kita akan beritahu ni. Dia dah tak boleh nak lukis semula kerana melalui proses kajian warna. Dan satu masalah, nak lukis semula tak boleh. Nak lukis semula tak boleh. Kenapa tak potestet? Potestet hitam putih, lukisan tersebut. Ha, macam kita, mari kita mewarna. Gambar semua sama je, tapi warna berbeza. Itu dengan kaedah itu. Itu tak salah kerana apa kita membuat kajian warna. Eh? Kajian warna, kita boleh guna gambar yang sama, kita potestet banyak-banyak. Kita warnakan dengan warna berbeza. So, kita pilih mana satu kita nak. Betul tak? Okay? So, dalam ya, betul, ini kita... Sahih. Yeah. Jadi kita catatlah sini apa ibarat ni anak-anak semua cikgu eh minta anak-anak semua kita berbual dengan apa kerja kita. Eh, saya dulu kursus landscaping. Konon-kononnya nak jadi kontraktor lah, kursus tambah tajuk. Eh, tambah tajuk untuk buat landscaping, soil landscape, hard landscape, anjuran MARA di Batu Pahat. Satu ketika dulu. Dan mereka tertanya-tanya kenapa cikgu ambil kursus ini, cikgu nak pencen awal ke? Dia kata saya nak pencen awal, nak jadi kontraktor pula. Dia kata tidak. Saya suka pada pokok-pokok. Bila saya berurusan dengan pokok, saya bercakap dengan pokok. Bila kita bercakap dengan pokok, kita berkomunikasi dengan pokok itu. Nah, itu pun satu daripada terapi. So di sini anak-anak semua, kita bercakaplah dengan saya nak buat sampan ni macam ni, saya nak boot ni macam ni, sampan saya nak sengit macam ni. Kita bercakap. Kita cakap tu, kita tulis lah. Saya nak gambarkan sampai ini berada dengan sengit supaya nampak lebih kaitkan dengan ilmu seni. Isi keseimbangan, pergerakan, kontra, harmoni. So, bila cikgu baca catatan tu, oh bagus lah kau ni. Mana kau ajar, mana siapa belajar ni? Cikgu Yusri dah ajar. Okay? Kan bagus tu. Jadi dapatlah nama cikgu naik kan. Ini kalau, kenapa awak tak ni? Cikgu tak ajar? Sudah. Tak nak lah ada ayatnya tu kan, kenapa awak tak buat macam ni? Dah buat macam ni cik, kata cikgu tak ajar, cikgu tak apa, bla 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 bla, sudah kan? Jadi tak nak lah ada ayat-ayat murid kita nanti beritahu bahawa cikgu tak ajar, cikgu belum ajar, cikgu tak sempat ajar. Last sekali pun saya yang tak nak belajar sebenarnya cikgu. Yang cikgu juga kerja sampai ke rumah. Okay? Jadi buat lakaran-lakaran ini dalam beberapa, tak kisah, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, lebih pun tak apa. Pilihlah mana lebih cantik. Eh, tak dapat pilih yang mana cantik, minta adik. Tengok yang abang lukis mana cantik. Oh, adik kata, oh ni cantik bang. Ya ke cantik? Tak rupa cantik pun, rupa nenek. Eh, nenek dulu cantik bang. Ah, okeylah. Itu contoh lah eh. So, dia lagi lukis sampai. Minta maaf, saya tak dapat lukis gambar yang lain-lain. Ini yang saya dapat dari internet. Dari internet pun sudah boleh contoh, bagi contoh ini insyaAllah. Eh, maknanya anak-anak semua juga dapat gambaran lah. Semasa kita melakar, kita ubahlah ada pelakaran yang realistik tu. Kita melakar, namanya pelakaran. Lakaran ialah unfinished work, unfinished job. Eh, sketches. Kena faham eh, bila melakar dan melukis tak sama. Right? Unfinished job ataupun kerja-kerja yang belum sudah. Eh, kerja yang tak sudah. Itu lakaran. Okay? Ini perkembangan ada segi kampung nelayan. Kita lukis semula. Eh, nampak kan ada rumah semua laut, jeti, tu lukis semua guna pensel color, guna crayon, guna pensel media kering dan sebagainya. Eh, okay, lukislah. Eh, bagi kita enjoy, bagi kita seronok melukis semula. Eh, jangan hardkan. Eh, kerana folio ini, cikgu, kalau saya lah tak tahulah kan, era itu mungkin dah berlalu. Folio yang saya nak anak saya buat dulu, bukan berupa koleksi, bukan berupa album. Album tu mesti gambar square tanpa slate dalam. Album dulu-dulu kan, bila tak ada sekarang kamera dah digital. Dulu kan pakai film. Sekali cuci kat kedai, lepas tu keluarlah sekeping saiz 6x4, saiz 3x2. Beli album masuk satu-satu-satu. Ha. Macam tu sekarang ni bila majlis sesi apa perkahwinan, panggil jurufoto ambil gambar, masuk album, selak. Itu album, tapi inilah portfolio. Portfolio ialah bukan album. Portfolio ialah lakaran-lakaran kepada proses perkembangan idea kepada pewujudan sesuatu produk.
Dan untuk makluman cikgu semua dan adik semua, inilah pembelajaran. Dalam masa pembelajaran pada masa sama, pembelajaran ini diorientasikan, dikonsepkan dalam pentaksiran. Dan pentaksiran ini pula bersifat holistik, bersifat autentik, bersifat boleh ubah, bersifat pelbagai situasi. Ha, bermakna di sini, jangan kita nak penilai bahawa murid itu perlu sediakan folio anda mesti begini, pop ditunjukkan buat contoh yang dibeli daripada pembekal harga RM32. Cikgu, saya tak mampu cikgu. Mak saya gini, anak saya gini, gini. Tak boleh, ini pressure ni awak kena beli juga. Ah, sudah. Jadi kita dah downkan moral murid. Kenapa kita tak galakkan murid? Okey, jom kita buat inovasi. Hampir sama seperti folio ini, tapi kita gunakan bahan buangan. Mari kita buat sama-sama. Bukankah itu satu-satu aktiviti yang menyeronokkan? Right? Yang penting, aktiviti menyeronokkan. Dan kita minta pelajar-pelajar itu semua explore, gunakan bahan-bahan arang dan sebagainya untuk cuba melukis. Walaupun kerja buat kita akhirnya ialah batik, tetapi proses-proses di situ, kita lihat kecenderungan murid itu. Boleh melukis semula, boleh melakar semula. So, bila tak ada gambar, dia boleh dah dapat idea. Kerana imajinasi dia berdasarkan kepada pengalaman melalui pengalamian. Alright? Kemudian dia lukis semula, gunakan teknik pastel, macam-macam lah. Dan seterusnya, pola idea pada reka letak. Dah dapat tadi dari segi objek-objek yang kita nak, yang kita dah lukis semua ni kan. Kita pergi kepada macam mana nak menyusun sebagai satu komposisi reka letak. Objek ini perlu ada kat mana? Objek ini perlu ada kat mana? Yang ini perlu ada di mana? Susun-susun. Susun macam kita main domino kan. Susun ini tak cantik, ini cantik. Ini tak sesuai, ini sesuai. Kita bercakap. Anak-anak bercakap pada objek itu. Bukan susun macam kita ambil cawan susun, tak. Seolah-olah begitulah. Gambar bot ini, besar kita tu lah cerita. Objek ini kat sini, objek ini kat sini. Kerana kita ada pilihan tadi. Kita nak buat gambaran itu secara penuh sebagai satu satu gambaran pemandangan penuh ataupun dalam satu kompilasi bentuk montaj. Tak susun atau benda itu semua. Yang penting, dia tidak pernah tanya pun bahawa, soalan itu tak pernah tanya pun bahawa gambaran itu mesti menggambarkan satu kampung nelayan yang lengkap. Tak ada kan? Temanya lah kehidupan nelayan. Wa'imah kita hasilkan dalam bentuk macam ala-ala poster sekalipun, masih boleh. Yang penting tekniknya teknik, batik dan untuk hiasan, dinding. Gambar kapal nelayan satu. Cukup? Boleh? Boleh. Tetapi bandingkan ada rakan lain buat gambar bot nelayan satu, gambar orang lelaki pakai nelayan dua, ketiga gambar jeti nelayan. Ada tiga gambar digabungkan. Mana lebih baik dengan satu gambar bot nelayan? Tentu yang tiga lagi baik. So kita galakkan murid, ruang ni besar 120x60, takkanlah lukis satu gambar bot nelayan je. Cuba susun ni, letakkan sini, letakkan ikan ke, letakkan kerang ke, letakkan siput ke, apa kan. Jangan letakkan buaya pula nanti kan. Okey, letaklah pokok sikit ke, ataupun tunggul untuk ikat tali bot. So kita uji pemikiran murid untuk letakkan susunan. Cara meletak susunan inilah baru kita kaitkan juga dalam pembelajaran seni. Bahawa imbangan, komposisi itu dari segi kadar banding jika perlu, perlu ada. Barulah kita tahu objek ini ada objek di sini. Okey. Atau cara macam ini. Gambar-gambar tersebut tadi, kita potong-potong-potong, tampal sini-sini. Dia mana-mana boleh cikgu, maknanya jangan hadkan pemikiran murid untuk dia mencari idea. Kerana ada orang tu dia boleh berjalan dengan 5 langkah tu sampai. Ada orang tu berjalan pasal jalan sebanyak 10 langkah tu sampai. Ada orang tu pasal dia tak boleh berjalan tapi sampai. Dia naik drone, contohlah kan. So, apa cara mereka mengolah idea itu, kita accept. Bahkan kita bantu dia untuk the rationalkan awak pilih ini apa sebabnya. Oh, macam ni jenis. Okey, kita tambah baik idea dia. Kita jangan katakan, oh tak boleh awak kena ikut ni. Kalau kita kata tak boleh, soalan saya satu je. Siapa kita untuk katakan tak boleh? Kitalah guru pembimbing. Yang tak katakan tak boleh lah, murid-murid tak boleh tak buat kerana ini adalah peperiksaan. Dan anak-anak semua, tidak ada istilah katakan tak boleh. Awak buat je apa yang awak nak buat.
tetapi merujuk kepada apa yang Pika nak buat daripada kajian-kajian tadi. Okay, cikgu bantu untuk jadikan dia sebagai satu untuk merealisasikan hasrat anak-anak kita untuk menghasilkan kerja. Right? Nampak pula wasap-wasap tu. Okay. Benda dia keletak ni contoh eh. Tadi dia keletak tadi ada warna lah kan. Sebab kita ambil kat internet, saya crop, saya potong-potong sini. Yang ini, kita contoh satu, kita tak pakai warna sebab kita belum masuk kajian warna. Kita baru masuk komposisi dia semua. Buatlah hitam putih, laka kan. Sekurangnya idea tu nampak di situ. So yang atlet ni catatanlah, catat nak buat macam mana, nak buat apa, nak buat apa. Inilah penceritaan anda sebenarnya, anak-anak semua. Anda anak-anak semua bercerita, aku nak buat macam ni lah. Tak kisah, dia tak ada salah bahasa pun sini. Tulis apa pun. Cuma nak, janganlah yang pelajar Cina tulis Cina. Nak baca macam mana kan. Yang India tulis India. Tulis saja sini. Tidak ada, tak salah dari segi tata bahasa. Tak ada penilaian pun dari segi tata bahasa kan salah. Okey? Bahasa pasar pun tak apa. Wah, mau taruh ini di sini lah. Bolehkah? Ha. Wah, tak cun pakai bahasa WhatsApp kan? Alright? Okey. Ini pun cadangan akhir. Contoh kan? Contoh. Bukan maknanya saya buat ni apa contohnya ni. Ini contoh. Kerana saya tak melalui proses penghasilan yang saya mulakan sebenarnya. Ini contoh. Yang mana inilah contoh projek akhir yang saya akan jadikan sebagai hiasan dinding menggunakan teknik batik gabungan. Batik pelangi dan batik tulis. Saya tak warnakan lagi. Right. Sebab tu barulah kita pergi kepada aspek seterusnya penerokan idea. Aspek media dan bahan dan teknik, kajian teknik dan bahan serta kajian warna. Nampak tak dia punya sistem kerja tu, susunan tu, lepas A, B, lepas B, C. So kita nampak flow dia cantik je kan. Kalau cantik lah, kalau tak buat, cantik juga tapi tak apa-apa cantik. Okay? Jadi aspek media dan teknik, dinakkan melukis alat dan bahan, lukisan realistik, peralatan dan bahan yang digunakan merujuk kepada teknik. Jangan kita nak buat teknik ini tapi kita sediakan bahan yang lain. Maknanya salah lah. Okay? Nak buat batik lukis tapi yang dibagi gambar itu batik ni batik terap. Jadi salah kan? Jadi alat dan bahan itu mestilah merujuk kepada teknik penghasilan batik yang kita nak buat. Okay? Kemudian kajian pemilihan teknik dan bahan ini, pemilihan teknik bahan ini merujuk juga kepada apa yang kita rasakan di mana pemilihan teknik yang akan digunakan dalam bahan serta alat bagi penghasilan karya akhir, jika teknik ikat dan celup, apa alatnya? Jika teknik canting, apa alatnya? Jika teknik gabungan, apa alat dia? Kajian itu bersesuaian dengan proses penghasilan batik kita. Okey? Dan barulah pada kajian warna, berdasarkan perlakaran idea untuk projek, produk, hiasan dinding, laksanakan kajian warna dan buat keputusan. Kajian berat salah saja ni. Kajian warna mungkin warna panas, warna harmoni, warna penat, warna lain-lain, warna monokrom dan sebagainya. Terpulang kepada anak semua. Tetapi untuk buat kajian warna panas ni semua, anda perlu ada ilmu juga. Jadi cikgu kena bimbinglah. Lihat pada roda warna panas apa, kaji balik pada warna sekunder, warna tertia. Jadi banyak di sini. Anda telah belajar seni 5 tahun, bahkan 5 tahun sekarang dah ada. Jadi asas-asas seni ni dah insyaAllah dah mantap dalam diri anda dan cikgu boleh terus membimbing mereka. Alright? Ini contohnya, media, bahan dan teknik, alatan bahan. Mungkin tak lengkap lah sini kerana saya pilih ni mungkin cantik batik pelangi tu tak ada di sini. Dia punya resin dia punya kain. Tapi insyaAllah ini lebih kurang lah. Ini contoh. Ini contoh bila anak-anak semua buat nanti untuk lukis batik, kena apa yang alat ada dalam batik. Bukan gambar apa yang ada dalam internet itu semua boleh masuk. Bila batik, kena ingat batik tradisional. Kenapa di sini saya tak letakkan fixer? Boleh tak? Kenapa saya tak letakkan fixer di sini? Fixative? Atau pemati warna? Kenapa? Sebab saya mencadangkan projek saya ini ialah saya nak buat batik yang tidak melalui proses merebus dan memati warna. Saya akan gunakan lilin, saya akan buang lilin itu secara saya menggosok menggunakan streka. Dan saya akan buat persembahan tanpa saya mematikan warna kerana projek saya ini adalah projek untuk batik hiasan dinding. Bukan untuk batik pakaian.
Maknanya bila saya boleh bercakap seperti itu, maknanya saya ada alasan kenapa saya tak gunakan fixer. Adakah salah saya tak guna fixer? Tak salah, sebab saya nak bukan buat pakaian. Fixative itu untuk apa? Kenapa tak direbus? Kenapa saya nak rebus? Sebab saya bukan nak matikan warna. Mana proses itu merujuk kepada cadangan akhir apa yang kita nak buat. Kalau anda semua nak buat sampai kepada merebus, maknanya bolehlah, mana kena letakkan sini fixer sebagainya kan. Sebab alat dan bahan ini merujuk kepada projek yang kita nak buat. Okey. Ni ambil balik gambar tadi yang hitam putih, kita masukkan sini untuk memastikan dia sana dinding. Kata ini saya memilih untuk mengatakan ini gabungan akhir bahan ini catatan dan ini tambahan. Okey. Ada warna hijau, warna kuning, warna biru dan warna merah. Situ yang warna hijau saya tulis, ruangan ini untuk teknik batik pelangi ikat dan celup. Latar belakang awan tadi tu saya mencadangkan untuk muka batik pelangi. Kemudian yang bawah tu warna kuning, ruangan ini menggunakan teknik batik celup juga. Jadi untuk gambar awan, latar belakang awan dan latar belakang laut, saya menggunakan teknik ikat celup. Sebab tu saya menggunakan teknik gabungan. Jadi pemilihan teknik gabungan tadi ikat celup untuk menggambarkan keseluruhan latar belakang. Kalau kita melukis ya, cikgu, anak-anak semua, dululah cikgu dulu. Tapi cikgu tak salah pun. Saya betul. Sebelum melukis, ambil kertas lukisan. Okey, warnakan latar belakang. Dia pun ambil span, bancuh warna, sapu satu permukaan warna biru penuh. Latar belakang. Sebab apa latar belakang biru? Nak buat gambar laut. Supaya laut tu tak payah warna biru lagi nanti. Contoh, sama juga macam ni, right? Saya nak gunakan warna dasar. Dasar itu warna efek pada warna pelangi. So, gambaran itu saya akan rancang untuk ikatan-ikatan tadi tu ke berbagai warna hijau sini. Dan bagian warna kuning di sini. Manakala untuk objek yang biru dan merah ni menggunakan teknik cantik. Nampak tak? Itu proses teknik. Maknanya kita tahu apa kita nak rancang. Okey? Atau macam ni, untuk objek-objek ini, catat je lah apa-apa. Untuk masukkan dinding ni, teknik batik. Okey. Yang ini, kita guna teknik apa. Apa yang kita nak rancang, apa kita nak buat, kita gambarkan sendiri, kita catat. Gambar catat. Teknik ini, kita nak gunakan. Teknik ini, gunakan. Ini contoh. Okay. Kemudian, dah habis tadi tentang teknik dan bahan. Dan ini, kajian teknik dan bahan. Okey. Yang ini, kita pergi kepada, dah selesai, pada warna. Warna tadi tu, kita berbalik pada kita ambil yang ini. Gambar yang apa hitam putih. Okey. Ambil gambar hitam putih tadi, kita keluarkan gambar hitam putih ni, kita bawa kepada kajian warna di sini. Saya nak tema warna sejuk, contoh kan. Jadi bila tema warna sejuk, kita tahu kita punya ikat celup tadi menggunakan warna-warna yang sejuk, warna-warna yang monokrom, warna-warna dalam color hue dia rendah, key dia rendah. Jika saya memilih untuk warna yang panas, mungkin pada corak ikat celup tadi bawah sini, kita gunakan warna-warna yang panas. Atas sini pun warna-warna yang panas. Right? Jika kita guna warna, konsep kita warna panas juga, ini warna panas lagi, pun akan berbeza juga. Kan, jika warna harmoni, macam mana? Kita akan cari masa kita merancang untuk membuat batik ikat celup tadi tu, kita sapukan warna-warna yang harmoni untuk proses seterusnya kita pun mencanting dan melukis dengan warna-warna harmoni. So, konsep kita dapatlah hasil keseluruhan itu warna panas, warna sejuk, warna harmoni atau warna pengena atau sebagainya. Alright. Sampai kepada bahagian pengkaryaan. Tadi boleh tak tengok? Untuk kajian warna, untuk teknik dan bahan, untuk pengembangan idea tadi. Clear tak? Atau masih blur ataupun macam, ish, susahnya ni.
dia cakap bolehlah, dia pandai buat, dia tahu buat. Ada ke macam tu? Okey, saya teruskan dulu. Alright, kepada pekerjaan. Penghasilan karya atau produk, lihat pada aspek proses penghasilan dan hasil akhir. Okey, inilah bagian D, second last. Dan terakhir ialah nilai dan apresiasi. Untuk penghasilan produk atau karya, kita pada proses. Yang tadi itu mula-mula mula-mulalah proses pemahaman, menyediakan peta minda atau sebagainya, kemudian memahami, kemudian proses kedua ialah mencari idea-idea melalui sumber ilham daripada penerokaan, daripada apa ni, sumber-sumber yang boleh dijadikan sumber rujukan, sumber ilham. Proses ketiga ialah memahami teknik, bahan dan alat-alat yang kita nak guna. Dan proses seterusnya yang ketiga tadi ialah susun atur apa yang kita nak buat pada produk kita, cara bagaimana pengolahan itu untuk jadi karya akhir, serta warna apa yang kita nak gunakan, konsep warnanya. Right? Lepas itu seterusnya yang ini ialah penghasilan, bagaimana kita nak menghasilkannya. Lakaran proses kerja atau langkah-langkah penghasilan produk merujuk kepada jenis atau teknik format akhir yang jadi pilihan. Kita dah buat ketapan. Ketapan dah ada, kita pegang pada keputusan kita yang pertama tadi. Jika batik canting, jika batik pelangi, jika batik terap, jika batik skrin, jika batik gabungan, jika teknik gabungan, apa kita nak buat. Right? Okay. Dan hasil akhirlah, hasil karya akhir, batik akhir dinding berdasarkan jenis pilihan jenis teknik dan format yang menjadi pilihan di samping persembahan dan kemasan. Okey, karya akhir merupakan produk atau hasil kerja khusus dalam folio adalah disokong dengan lukisan sebenar dalam aktiviti kajian lakukan rujuk bahagian C, kajian warna. Okey, tapi ini nanti, benda ini semua sebagai satu rujukan sahaja. Okey, jika menghasilkan karya menggunakan teknik gabungan, teknik dan jenis batik pelangi dan batik lukis. Ini contoh, ini contohnya. Menghasilkan batik pelangi untuk jadikan sebagai latar belakang karya. Kita buat batik pelangi dulu. Maknanya tekniknya teknik apa? Teknik ikat dan celup. Kita sediakan kain atau fabrik untuk proses pertama. Membuat batik pelangi, sediakan juga alat-alat dan bahan yang diperlukan seperti tali pakai jenis, dawai, benang dan lain-lain. Ini kain dasar, kain putih lah Kalau tak nak kain putih pun tak apa, tapi prosesnya tu lain sikit lah. Okay, kemudian kita sediakan ni standby untuk kita ikat lah macam sebuncut, guna benang, guna getah, rubber band, guna tali, guna dawai dan pelbagai bentuk lah. Dengan tujuan kita rancang tadi, maknanya dalam paparan tadi tu, kalau kita nakkan efek atau kesan ikat curup ini pada gambaran awan dan juga gambaran air, maknanya kita rancang pada kain yang satu kita pemidang tu, kita rancang supaya bahagian atas kita lebihkan berbanding bahagian bawah. Atau bahagian tengah-tengah tu mungkin kosong, tak ikat apa-apa sebab kita nak canting dan kita nak lukis objek-objek rumah, bot, jeti dan sebagainya. Kita nak dapat efek atau belakang adalah pada bahagian atas, ruang atas untuk gambar apa ni, langit, dan ruang bawah untuk gambar air. Itu cara kita merancang. Okay. Selepas kita ikat tadi, sediakan pewarna fabrik dan peralatan yang sesuai. Ini bukan pucung pucung pula. Okey, sama ada boleh picit macam ni ataupun boleh guna bros. Okey. Proses menyapukan warna ke atas ikatan kain. Proses ini boleh dilakukan menggunakan bros warna atau boleh juga terus memicit warna fabrik atau dye ke atas kain yang telah siap diikat. Ikat, getah, ni macam ni. Inilah hasil contohnya. Okey. Dah siap. Kain dasar yang telah melalui proses ikat celup untuk menghasilkan batik pelangi. Ini ada dasar dia. Bila kita buka. Okey. Kita rebus tak? Kita fixer tak? Tak perlu kan? Kerana kita akan canting atas dia ni. Okey. Bila kita dah buat batik ikat celup, dapat kesan seperti ini, kita regangkan pada apa? Pemidang. Buat ikat celup tak payah pemidang, tapi buat batik tulis atau batik lukis kena ada pemidang. Ikatlah ujung-ujung ni, apa cara salib pun tak kisah. Tali untuk meregangkan kain berdasar pada pemidang sebelum proses bercanting. Lepas tu kita lukislah corak. Ini contoh. Contoh ini taklah kena dengan gambar lain tadi. Sebab saya nak cari gambar lain nak lukis, tapi tak ada. Ini contohlah. Contoh bercanting.
Mana kita lukislah cantik tadi. Kita lukis gambar boat, gambar nelayan, apa hal benda yang kita pilih tadi tu di atas permukaan kain dasar yang telah penuh dengan kesan ikat celup. Okey. Lepas kita lukis, baru kita canting. Okey. Dah canting. Lepas canting dah jadi macam ni, ya kan? Baru kita sediakan warna. Sediakan warna untuk kita warnakan kepada bahagian-bahagian ini. Dan ini contoh siap. Ini contoh. Ini tak ada mengenai. Ini contoh prosesnya. Tapi tak dapatlah jadi gambar batik untuk nelayan tadi tu. Gambar tak ada. Jadi nanti biar anak-anak semua jangan ambil gambar ni. Jangan ambil gambar. Ini contoh. Ini contoh bila anak-anak semua buat. Nampaklah prosesnya macam ni. Jadi janganlah ambil gambar bunga pula. Sekarang anak-anak semua buat nelayan. Gambar bot, gambar ikan, gambar jala kan. Tiba-tiba keluar bunga je. Dah lah. Ya betul. Kita kehidupan nelayan kan Tuan Saleh ya. Okey anak-anak. Ini... tema kita, hal benda kita ialah kehidupan nelayan. Biasanya di pantai timur ke di bandar-bandar besar anak-anak? Kalau kita nak cari tema nelayan ni. Pantai timur. Di pantai timur kebanyakan ya. Di sebelah Selangor pun ada juga kan Tuan Saleh kan? Ya, nelayan ni dia kehidupan nelayan ni lah dia punya apa ni nyawa dia lah ikat air laut. Di mana yang ada pantai, kalau sungai itu besar, muara besar pun nelayan juga. Kalau di Sarawak tu Sungai Rejang punya lah besar kan. Pun angkat ikan nelayan juga. Tapi kalau di macam Sungai Merak ni tak adalah kan. Betul-betul. Hanya sekadar nama je. Contoh macam di betul. Dan juga kehidupan masyarakat di pulau-pulau kerana itu sumber rezeki mereka mencari rezeki laut ataupun sebagai nelayan. So apa yang saya maksud tadi, gambar ini ialah contoh ini contoh gambar ni saya cerita tentang proses gambar ni tak ada kaitan sebab saya tak sempat nak mencarikan gambar yang sepatutnya. Ini contoh jangan nanti ambil gambar ni pula sebagai kajian. Alright, okay. Jika anda memilih karakter itu tanpa menggunakan teknik gabungan, mana kalau kita gunakan teknik canting sahajalah, contoh teknik canting sahaja, so proses kita macam ni contoh kan. Kita akan buatlah penyediaan proses satu, sediakanlah karakter akhir, karakter batik, berdasarkan kajian yang telah dibuat atas kain yang telah diregang pada pemidang. Guna panas kali lin dan damar, tercampurkan sedikit minyak masak. Ini proses batik tradisional ni. Okey, ini proses batik tradisional ni. Lakukan proses pencantik setelah lilin cukup panas ke atas lakaran yang telah dibuat. Okey. Dan proses seterusnya yang keempat, sediakan warna seperti yang dicadangkan dalam kajian. Gunakan persesuaian, seterusnya proses mewarna. Okey, lakukan proses mewarna sehingga selesai, biarkan kering. Proses seterusnya ialah membuang lilin. Untuk projek ini, ini anak-anak punya catatan lah kan? Untuk projek ini, saya tidak mematikan warna dan tidak melakukan rebusan bagi tujuan menanggalkan lilin. Sebaliknya, saya gunakan streka panas untuk membuang lilin. Jadi, dia tak mematikan warna, dia tak taruh fixer, dia tak rebus untuk buang lilin tapi digunakan streka. Jadi, proses kelima, menggunakan streka panas sebagai proses membuang lilin. Proses keenam, kemasan dan persembahan akhir. Jadi maknanya kan kita tahu apa kita buat. Tapi kalau kita buat proses ini, kita dalam kita punya kajian ada fixer, ada rebusan. Itu jadi masalah. Ini sebagai alternatif kepada pandemik sekarang ni. Kita nak rebus tak boleh. Kita nak fixer, nak tunggu masa macam mana kan. Kita buat yang mudah je. Kita siap ni kerana kita nak buat projek hiasan dinding, bukan pakaian. Kalau pakaian memang kena rebus. Kena matikan warna sebab kalau tak mati warna nanti sekali dua basuh runtuh semua habis. Okey anak-anak juga semua. Kena faham. Maknanya kena faham projek kita tu, projek nak buat apa di akhir nanti. Alright? Dan ni contoh karya akhir. Saya ambil contoh ni lah. Contoh ni. Walaupun dia bukan kesan batik. Tapi anggaplah ini contoh karya batik akhir yang dah siap. Okey. Dan akhir sekali ialah persembahan pada situasi sebenar. Kerana projek kita ialah projek untuk hiasan di lobi resort atau hotel. Kita cuba buatlah gambaran seperti ini. Kita tampal karya kita dekat lobi.
Kita adalah ikon-ikonisme, kat mana dapat, memang tak ada, cari sendiri. Right? Kita olahlah dalam bentuk satu gambaran. Okay? Ini dah sampai mana, kita dah siap dah folio kita. Dan kau ada nilai apresiasi, dilakukan komitmen. Kerana kita lihat anak-anak semua, perkara ini semua ada markah. Komitmen, folio maklumat semua ada markah. Jangan risau. Anak-anak semua tidak akan dapat kosong kalau anak-anak semua buat kerja. Tapi kalau tak buat, itulah payahnya. Right? Dan komitmen, nilai apresiasi sini, komitmen terhadap tugasan meliputi tanggungjawab terhadap kerja buat dari proses awal. Awal telah memahami dapat sahaja soalan tu, kena faham. Sehingga tamat, sentiasa bersedia dalam apa jua situasi bagi memastikan tiada kececiran berlaku. Patutnya dalam sistem pendidikan kita ni, murid kejar cikgu, bukan cikgu kejar murid. Tapi sekarang terbalik dah. Cikgu datang ke rumah cari, oi, mana? Mana si Daniel? Kenapa tak buat kerja rumah? Kenapa tak buat kerja khusus ni? Rupanya buat kerja lain. Buat kuih, tolong mak dia, tak apalah. Okey, kemudian portfolio maklumat, wajib membuat catatan dan pernyataan terhadap semua paparan dan lakaran yang sedia ada dalam portfolio sebagai bukti dan menggambarkan berlakunya pembelajaran melalui penerokaan dan kefahaman terhadap kerja buat KRSB. Perlu satu ingatan daripada saya, tak tahulah mungkin dalam pelaksanaan penerasan perkembangan berlaku atau tidak. Untuk makluman rakan-rakan guru semua, kita tidak menilai murid itu dari segi cantik atau tidak penghasilan portfolio mereka, cantik atau tidak dari segi penghasilan lakaran mereka, tetapi kita nilai segi maklumat-maklumat yang nak disampaikan oleh anak murid kita. Lakaran itu kita tak menilai pun lakaran itu cantik, lakaran itu realistik betul tak. Tapi lakaran itu kena faham. Lakaran itu ialah satu idea kepada penjanaan projek pengakhiran nanti. Jadi apa jua yang murid cuba lahirkan, cuba hasratkan dalam lakaran mereka itu, please accept, please appreciate. Kerana itulah kemampuan mereka. Kita tak boleh jadikan anak murid itu sebagaimana diri kita. Dan kita tak boleh jadikan murid itu beranggapan bahawa murid itu seperti mana artis-artis lain ataupun macam mana murid-murid lain, kerana dalam konsep pentadbiran berasaskan sekolah tidak membenarkan membuat perbandingan antara keupayaan murid. Tetapi kita harus menilai keupayaan murid itu secara autentik, keaslian mereka itu sendiri. Kerana kemampuan mereka, itulah kederat dia, itulah saja yang mampu dia buat. Dia nak buat yang terbaik, mungkin bukan sekarang. Mungkin 20 tahun akan datang, dia akan lebih baik daripada kita semua. Kerana kejayaan murid pada hari ini adalah dia berada di atas kejayaan kita pada yang masa sekarang. Murid-murid yang kurang berjaya pada hari ini, selepas 20 tahun akan datang, mungkin lebih baik pada kita. So, apa yang mereka gambarkan pada hari ini ialah satu gambaran bahawa mereka sebenarnya ada kelebihan, mereka sebenarnya ada kekuatan. Anak-anak kita semua ada kekuatan. Cuma kekuatan itu belum dapat dimutakhirkan sebagai satu yang dijenmakan sebagaimana kita sekarang ni, guru-guru semua dah ada masa depan, dah ada kerjaya sebagai seorang guru seni, sebagai seorang guru yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dengan kepakaran masing-masing. Kerana ini proses pembelajaran. So, apapun maklumat dalam portfolio mereka itu, kita appreciate, kita accept. Kerana kita, proses kita ialah pemudah caraan, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pembimbing, dan apa jua kesalahan murid itu, jika murid berlaku kesilapan berulang kali, kesilapan itu berpunca daripada kita. Kerana kita tak bimbing. Tetapi kesalahan itu perlu jangan-jangan diselesaikan oleh murid, cikgu. Anak-anak semua, cikgu bimbing, aku tak buat apa pun janji cikgu bimbing, nanti salah cikgu lah kalau aku gagal. Tidak. Kegagalan itu tidak ada seorang guru pun yang inginkan anak muridnya gagal. Tidak ada seorang guru pun. Satu dunia, semua guru, tak kisahlah ada guru bangsa India, Cina atau Melayu sebagainya, bangsa Mak Saleh ke, orang putih ke, tidak ada seorang guru pun mempunyai cita-cita untuk menggagalkan murid. Kena ingat, anak semua, tidak ada seorang guru pun, sama ada guru itu guru lelaki, perempuan ke, lawak ke, tak lawak, tak handsome ke, tetapi semua guru, dia punya iltizamnya ialah membantu untuk murid itu menjadi orang yang berguna dalam konteks kemenjadian modal insan dan kemenjadian murid. So, justru itu, kita kena pantulah sekejap atau puiskan sekejap ini sebelum akhir. Hai malas yang mengungkungku.
Ku ingin menghancurkanmu kerana kau telah menelan masaku. Hai, malas yang selalu lekat melingkup tubuhku pada setiap sesi ruang dan waktu. Bodohnya aku tak kuasa menepis keangkuhanmu meski telah kuupayakan tak bertegur sama denganmu. Kau terus saja menggapai-gapai menarikku. Setiap langkah yang terarah melawanmu, magnet kemalasan pasang kuda-kuda menjeratku. Kurasa kantuk, berkeringat, pusing dan pegal, menyeritku ke pembaringan, melenakanku dalam mimpi kesiangan. Oh kemalasan, nyahlah kau, aku tak hendak kehabisan waktu berhargaku. Inilah pantun kemalasan, puisi kemalasan. So, serasa untuk itu sajalah yang dapat kita berkongsikan pada hari ini, apa yang saya sampaikan insyaAllah. Jika ianya membantu untuk menambahkan keyakinan para guru, memberi manfaat pada anak-anak semua, kita berkongsilah cikgu, pengalaman cikgu untuk mengurus anak-anak semua sebelum ini dan sekarang ini dan masa akan datang untuk sesi seterusnya, kerana masa itu akan terus berlalu. Kalau kita tunggu, dia takkan tunggu kita, dia akan terus tinggalkan kita. Yang dah lepas itu jadikan sejarah, yang sekarang ini dah takdir, yang akan datang itu kita doa semoga ia akan jadi satu impian pada kita untuk kejayaan. Okey, jadi kita bukalah kepada sesi seterusnya, kepada Cikgu Yus, rakan-rakan pendidik semua berbimbing, pada anak-anak, apa yang persoalan yang boleh kita bincangkan. InsyaAllah dalam tempoh lagi beberapa minit ini, lagi mungkin setengah jam ke, kita boleh berdialog atau kita boleh berdiskusi. Anak-anak semua ada guru pembimbing di sini, juga ada pakar-pakar, ada kelebihan-kelebihan. Saya yakin ada yang pakar batik di sini, di IT ada sebagai apa ni, majoring textile. Di sini juga ada lagi pakaran dari segi drawing sebagainya. So kita jemputlah perkongsian ini kerana inilah pengalaman yang mampu saya kongsikan kepada semua berdasarkan kepada pengalaman yang sedikit inilah. Saya cuba berkongsi kepada semua anak-anak, pada guru sekalian. Okey, Cik Yus, saya akan beri Cik Yus untuk sesi seterusnya. Saya tutup ataupun macam mana, saya stop presentation. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Ya, sekalung tahniah, sekalung syabas dan juga kita dah dengar tadi titipan saya.